Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Faisal Sapi Channel. Baik, Sobat Cah Angon dimanapun berada, salam sehat, salam sejahtera, salam ngarit bagi kita semua. Baik kawan-kawan, di sini saya sekarang berada di Pasar Hewan Glenmore yang buka setiap hari Jumat. Baik kawan-kawan, mari ikuti saya untuk mereview harga-harga sapi yang ada di Pasar Hewan Glenmore ini. Ini ada bakalan limusin teman-teman, lumayan super ini. Kita tanya ke bapaknya, dijual dengan harga berapa pak? 23. Dijual dengan harga 23 juta guys. Sudah poel pak? Sudah poel? Turung. Belum, masih non poel. Masih belum poel guys. Dibandol dengan harga 23 juta. Mantap sekali ini guys. Di musim. Kita akan berpindah lagi di bakalan. Ini ada bakalan si mental. Lumayan ini guys, lumayan besar. Lihat dari belakang, mantap sekali guys, kakinya juga besar. Kita tanya ke bapaknya, dijual dengan harga berapa pak? 22 juta. Ya, iban PMK. Harga PMK kata bapaknya guys. Iban dengan harga 22 juta guys. Lumayan super ini. Kakinya juga besar. Dengan bapak siapa pak? Pak Selamat. Dengan bapak Selamat ya. Mungkin punya nomor WA pak? Tidak punya nomor WA. Oh enggak pak, matur nuwun pak. Dibadon dengan harga 22 juta guys. Si mental, kakinya juga besar-besar. Makasih pak. Sini juga ada bakalan limusin guys. Wah ini ada juga limusin. Sepertinya sudah terjual itu guys. Ini juga ada limusin. Kita tanya ke bapaknya, dijual dengan harga berapa pak? 21.500. Ayo. Dibandol dengan harga 21.500 guys. Mantap sekali ini guys. Sudah poel pak? Sudah. Berapa? Poel, poel 2 pasang. Dengan bapak siapa pak? Pak Yul. Dengan Pak Yul. Mungkin punya nomor HP pak? Tidak punya. Tidak punya. Oh nggih, matur nuwun pak. Dibandol dengan harga 21.500 guys. Sudah poel 2 pasang. Baik, kita bergeser lagi. Ini ada bakal si mental. Mantap sekali ini guys. Kita berpindah lagi. Di depan ini sepertinya ada bakalan si limusin. Lumayan besar ini guys. Kita tanya ke bapaknya, dijual dengan harga berapa pak? Dijual dengan harga berapa? 21 juta. Dibandul dengan harga 21 juta guys. Mantap sekali.
Bokongnya besar guys, kakinya juga mantul ini. Mantap sekali. Cukup ramai guys di pasar hewan Glenmore ini, yang buka setiap hari Jumat. Masih banyak yang berdatangan. Ini juga ada bakalan si Mental Cross Limousine. Kita tanya lagi guys. Coba tanya ke bapaknya yang punya ini. Apunten pak, dijual dengan harga berapa ini pak? 18 juta. Dibanderol dengan harga 18 juta guys. Sudah foil pak? Belum, masih non foil guys. Dibanderol dengan harga 18 juta guys, masih non foil. Mantap sekali ini guys. Dengan bapak siapa pak? Dengan bapak siapa? Rian. Dengan Pak Rian, mungkin punya nomor WA pak? Enggak hafal dulu. Oh, enggak punya, enggak hafal nge. Oke, makasih pak. Ini juga ada si Mental guys, kita tanya ke masnya. Dijual dengan harga berapa mas? 19,5 juta guys. Sudah poel mas? Poel satu pasang. Poel satu pasang. Dibanderol dengan harga 19.500 guys. Malah kenapa sih? Dengan mas siapa pak? Dengan mas siapa? Anto. Mas Anto. Mungkin punya nomor WA mas? Hah? Punya nomor WA mas? Bisa disebutkan mas? 082 berapa mas? 302 458 208. Dengan mas Anto, mungkin ada yang berminat sapi ini bisa hubungi mas Anto guys. Ini juga ada si Mental. Dijual dengan harga berapa pak? 18 juta. Dibanderol dengan harga 18 juta guys. Kaki-kakinya juga masih mantap. Sudah poel apa belum pak? Masih belum. Dengan bapak siapa? Abdul Hadi. Mungkin punya nomor WA pak? Ada. Nggih, monggo bisa disebut. 082 143 170 168. Dengan Bapak Abdul Hadi guys, mungkin dari teman-teman ada yang berminat membuang sapi ini bisa hubungi Bapak Abdul Hadi. Baik guys, mungkin sekian dulu dari lapak bakalan yang ada di pasar hewan Glenmore ini. Lumayan super guys sapinya guys. Bagi teman-teman yang ingin datang bisa datang di hari Jumat di Kabupaten Banyuwangi. Kebetulan saya sedang bermain di teman saya guys, diajak main kemarin di Glenmore ini. Diajak mampir juga di pasar hewan Glenmore ini. Mungkin sekian dulu. Jangan lupa kawan-kawan dibantu like, share, dan juga di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.